Pengurus Besar Turkish Aerospace Industries, TAI, Dr. Temel Kotil berkata pesawat Hurjet itu semakin hampir untuk diekspor ke Malaysia. Syarikat Turkish Aerospace Industries, TAI, atau TUSAS, melahirkan keyakinannya bahwa Malaysia bakal menjadi pasaran eskapot pertama bagi pesawat Fighter Lead-in Trainer, Light Combat Aircraft, FLIT LCA, yang dibangunkannya sendiri dikenali dengan nama Hurjet. Pengurus Besar TAI Dr. Temel Kotil berkata pesawat Hurjet itu semakin hampir untuk diekspor ke Malaysia. TAI mempunyai peluang yang baik di dalam persaingan tender Malaysia. Kita, TAI, berharap akan dapat menjual sejumlah 18 buah pesawat Hurjet kepada Malaysia, katanya ketika ditanya oleh wartawan CNN Turk baru-baru ini. Kenyataan Kotil itu turut dilaporkan oleh beberapa portal media Turki. Menurut pengurus besar TAI itu lagi, pesawat pertama, Hurjet, dijangka melakukan pelbagai ujian di darat dan seterusnya penerbangan pertama pada tahun depan. Pesawat Hurjet yang dibangunkan oleh TAI akan melakukan lebih banyak penerbangan pada tahun 2023 sebelum sejumlah pesawat FLIT LCA itu diserahkan kepada Tentara Udara Turki pada tahun 2025. Usaha-usaha untuk membangunkan pesawat bersenjata Hurjet, dikenali dengan nama Hurjet C, juga sedang dilaksanakan, dengan penerbangan pertamanya dijangkakan pada tahun 2027. Tahun lepas, Kotil dilaporkan berkata oleh agensi berita Turki, Anadolu, bahwa TAI telah mempelawa Malaysia untuk terlibat sama dalam pembangunan pesawat FLIT LCA, Hurjet, itu, dengan Kuala Lumpur membina beberapa komponen pesawat latihan itu. Kita, TAI, perlu mencari rakan kerjasama antar bangsa. Ia adalah proyek pembangunan Hurjet yang besar dan ia bukan sekadar untuk Turki. Pelawaan itu menarik minat Malaysia dan kita menjangkakan reaksi yang positif daripada Malaysia, kata beliau. Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan Kazakhstan adalah penting kepada TAI. Menurut Kotil, Turki dan Malaysia telah memeterai perjanjian kerjasama dalam pengeluaran komposit. Malaysia mempunyai kemudahan pengeluaran komposit yang baik, namun tidak dalam bidang penerbangan, ujarnya. Turki memulakan proyek pembangunan pesawat FLIT LCA, Hurjet, ini pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 TAI menandatangani perjanjian dengan Tentara Udara Turki. Hurjet ini akan menggantikan pesawat latihan lanjutan T-38 Tentara Udara Turki. Pesawat terbabit yang sedang di dalam peringkat pembangunan itu masih tidak mempunyai pilihan engine-nya, walaupun terdapat laporan mengatakan, Hurjet itu akan menggunakan engine Eurojet EJ200 atau GEF-404 oleh General Electric, memberikan ia kelajuan Mach 1.4. Antara kelengkapan pesawat itu adalah fly-by-wire, pengisian minyak di udara, head-up display serta integrated helmet-mounted display system. Di antara pesawat-pesawat pejuang lain yang memasuki tender Kementerian Pertahanan untuk 18 buah pesawat FLIT LCA TUDM, termasuklah Korea Aerospace Industries, KAI, FA-50, JF-17 daripada Pakistan Aeronautical Complex, Chengdu Aircraft Industry Group, Hongdu L-15B, HAL Tejas, Yakovlev Yak-130, Leonardo M-346, Saab Gripen dan Boeing T-7 Red Hawk.